Ya Allah, ya Tuhanku. Ah, dia orang cakap jangan sebut oh my god. Okey, okey. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa tu eh? Bila dia... Eh! Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so sekarang kan tengah viral pasal hantu India pakai sari guys. Dikatakan ada seseorang ni telah menjumpai. Time tu diorang dua balik kerja, lepas tu dia terjumpa hantu memakai sari guys. So macam aku tak sure benda ni betul ke tak, sama ada dia real ke, dia edit ke. Tapi guys, yang pastinya dia memang sangat-sangat kecoh sekarang. Memang tengah tersangat terpaling kecoh lah, hantu yang paling famous sekarang. So dekat TikTok katanya ada, aku rasa daripada Facebook lah, lepas tu disebarkan ke TikTok. Dan kita akan tengok beberapa kronologi pasal benda ni. Lepas tu katanya ada paranormal dah cuba cari dekat tempat tu tau, dekat, tak silap aku, dekat Jeram. Dekat Jeram tu kat mana weh? Banyak sangat jeram. So macam kita akan tengok sama-sama lah explanation daripada seorang TikTokers ni pasal hantu sari ni guys. Lepas tu katanya diorang ni munculnya hantu-hantu sebegini adalah disebabkan trend Asuka. Aku macam apa kena mengena tu? Mentang-mentang Asuka trend tu tengah viral sekarang, tiba-tiba pula benda tu nak muncul. Sebab dia pun nak apa, tompang famous ya. Okay, so jom kita tengok video dan gambar pasal hantu sari ni guys. Okay guys, so ini kita tengok dulu yang TikToker ni explain dulu pasal benda ni. Viral gambar hantu India menari pakai sari. Oh, menari? Jantung aku nak terkeluar. Korang, okay, korang dah tengok ke belum gambar ni? Gambar hantu India pakai sari. Sangat jelas weh gambar ni. Gambar ni memang tengah viral sekarang ni tau. Aku lepas tengok gambar ni, cara jujurnya jantung aku ni jadi berdebar-debar tau. Tak tahulah kenapa. Okey, cerita dia macam ni. Adalah seorang hamba Allah ni, dia baru balik daripada kerja apa aku tak tahulah kan. Sambil menaiki motor, lepas tu dia lalu dekat estate area Kapar Jeram, Negeri Selangor. Okay. Tu dia balik ni waktu malam tau. Tiba-tiba depan dia ada hantu India pakai sari. Weh, tengah tunggu. Okay, betul ke so, gambar jantung aku tengok. Berdebar sangat weh tengok gambar ni. Tapi disebabkan korang dah dengar cerita ni daripada mulut aku, korang pun kena sama-sama okay, tengok gambar, ni dengan aku. Aku nak korang rasakan debaran tu. Inilah gambarnya. Okay. Ini gambar yang diambil daripada jarak jauh. Lepas tu ini gambar yang dia tengah menari ke apa tak. Aku tak tahulah dia buat apa dekat situ. Kejap. Apa hal edit pula tu? Lepas tu ini pula gambar daripada jarak dekat. Weh, real gila. Memang dia real pakai kui. Sari. Okay, dia memang pakai sari. Tapi yang real ke tak? Hantunya kan? Aku buat video pukul 12.17 malam ya. Sari warna merah. Lepas tu macam tak ada kaki weh dekat bawah tu. Gambar ni dah aku cukup menyeramkan. Dah tak boleh buat aku tidur malam. Macam korang. Lepas tengok gambar ni. Seram kan? Seram kan? Berdebar tak jantung korang tu? Seram tak? Komen kat sini. Cuba korang jawab. Cuba korang jawab. Seram ke tak sebenarnya? Korang rasa real ke tak? Okay. So inilah yang aku terjumpa semalam. Dia kata ni post daripada Facebook, lepas tu masuk kat TikTok lah macam biasa. Transfer guna bluetooth. Okay. Hantu India pakai sari, lokasi Kapar Jeram, Jalan Estate. Jeram tu kat mana weh? Dia katakan gambar malam tadi punya cerita. Kalau nampak ni macam, kalau nampak ini macam, jalan terus, jangan berhenti. Apapun jin memang suka menakut-nakutkan manusia. So ni gambar dia. Oh ni, okay, aku tak pasang gambar yang ni. Yang ni aku confirm. Yang kiri ni, yang besar ni, edit. Edit je. Sebab aku pernah nampak gambar ni dekat Google. Aku pernah pakai gambar ni untuk aku letak kat thumbnail aku. Ini confirm edit. Yang konon-konon yang menari ni confirm edit eh. Percaya cakap aku, yang ni edit. Okay, tapi yang sari ni aku tak pernah jumpa weh. Dekat Google aku tak pernah jumpa weh. Kalau aku jumpa aku beritahu korang. Tapi kalau real, memang kau-kau Asuka trend ni sampai mewujudkan hantu India pakai sari. Ya Allah, real ke tak ni weh? Tolonglah weh. Gua ni benda-benda macam ni pun nak buat main eh. Tapi kalau serak, kalau real kan macam okay, aku kena lupakan trend Asuka trend tu sekarang juga. Okay, tu ni lah. Ya Allah, yang ni confirm edit lah. Confirm edit punya lah. Yang kiri tu kan,
confirm ni. Percaya cakap aku, percaya cakap aku. Kau percaya je lah cakap aku. Banyak cakap pula. Percaya. So okay, ini pula katanya paranormal cuba mencari hantu sari tu guys. Aku tak tahu real ke tak, tapi macam biasalah paranormal ni susah sikit nak percaya ha. Tapi ada yang betul, kalau ada adalah, kalau tak ada tu ha, korang pandai je lah eh. Okay, so ni apa tu, paranormal tu lah. Aku tak tahu ni paranormal mana satu ni. Kena. Okay, kita tengok. Ni tak ada suara tau. Okay, dia zoom dekat macam satu bush, semak. Okay. Mana? Mana? Okay, yang tu. Mana lah? Aku tak nampak pakai sari pun. Kejap. Ni baru menyala. Mana? Mana? Ha, akulah. Tak ada pun. Kan macam tak nampak pun. Sekejap. Kita, aku ke buta weh? Okay. Aku nampak warna merah. Yang pakai sarinya aku tak nampak. Merah je yang aku nampak. Ha, betul weh. Aku nampaklah ada penampakan tu. Tapi yang pakai sari je tak nampak, dek. Tak nampak. Okay. So, entahlah apa pandai lah kau hidup. Okay, aku tak boleh lah weh. Benda-benda macam ni kan. Buat aku rasa macam meremang je. Okay. Okay. Ada lagi satu je video pasal hantu sari. Hantu India pakai sari. Hantu kita baju koyak-koyak. Okay. Oh, ini nampak real dia pakai sari. Wuih! Oh my god. Ya Allah, ya Tuhanku. Ah, dia orang cakap jangan sebut oh my god. Okay. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa tu weh? Sekali lagi dia tengok. Ini sari dia pakai warna turquoise pula weh. Ini sari yang macam orang kata apa? Level up. Aspini dia. Eh! Asal muka dia macam tu? Astaghfirullahalazim, ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa muka dia macam tu? So, yang pasal pakai sari tu, kita abaikan dulu. Kita tengoklah macam mana kot-kot ada penjelasan ke apa lepas ni. Tapi kalau disebabkan Asoka trend tu, kita kena block trend Asoka tu guys. Tak ada lagu ke macam ni. Okay, so kita nak tengok beberapa lagi video-video seram untuk kita menyambungkan lah benda ni. It's just like it. Ada suara. Macam bunyi kentut pun ada weh. Wah, tunggu baca ayat kursi. Macam seorang ke? Kau main cari nahas lah kak. Kau lalu kau masuk kubur malam-malam, kau main cari nahas kak. Daripada lagu English, terus tu. Tunggu bertukar, tunggu insaf. Auto insaf. Okay, yang ni aku pernah nampak. Tapi aku saja je nak riasan sama ha, nak bagi memanjakan video kita kan. Dia ingatkah ada kenduri makan-makan tu yang dia datang nak join sekali. Bongok lah. Nampak tak? Tu. Eh, macam M-O-M Kan? Kau kalau tipu, kau edit memang siap kau ha. Aku harap berak kau warna pink. Okay, so last. Aku rasa ni last kot video yang aku ada. Video-video seram. Ush, kat hantu raya ke tu? Oh my. Hey, mak siapa yang terlepas tu weh? Kan, siapa yang terlepas tu weh? Okay. Ni dah.
Ha, itu je lah yang aku boleh tunjuk kat korang. Tiba-tiba pula ada jumpscare lah korang ni. Okay, so itu sahajalah yang aku boleh tunjuk kat korang. Aku tak tahu kesahihan pasal hantu sari ni, tapi yang aku tahu benda ni tengah viral dan ramai paranormal, geng-geng paranormal tengah mencari hantu-hantu ini dekat apa, dekat kapal, dekat jeram tu guys. Okay, so adakah korang ada info pasal benda ni? Ha, dan adakah korang rasa disebabkan trend Ahsoka tu wujudnya, munculnya hantu-hantu ni, merasa macam tengah diseru? Saya tinggalkan komen korang macam biasa ada kat bawah. Tinggalkan komen korang kat bawah macam biasa. Kalau korang suka video, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Jaga diri, no less this if. Jangan lupa kita tengok trend Ahsoka. San, san, nan, nan, nan. San, san, nan, nan, nan. Okay, bye.